Trending di Twitter dan beberapa platform media sosial lain adalah perhimpunan padang merbuk yang tetap diteruskan di sebalik ketegasan pihak polis bahawa ia menyalahi undang-undang. Menurut kenyataan media oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad bin Saleh, tiada kejadian yang tidak diingini berlaku dan keadaan masih terkawal. Pihak polis juga masih memantau keadaan di sekitar lokasi-lokasi perhimpunan. Walau bagaimanapun berlaku kesesakan lalu lintas di Bandaraya Kuala Lumpur, terutama di Jalan Tuanku Abdul Rahman menuju ke Jalan Parlimen. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melalui jalan-jalan tersebut dan tidak turut serta dalam perhimpunan berkenaan. Dan untuk laporan lengkap wartawan Astro Awani dari lokasi, layari astroawani.com.